secepatnya dong tentang vaksinasi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni ITB, testimoninya gimana dari pelayanannya kayak gitu? Bagus pelayanannya, nggak sakit juga. Kirain kan kalau di kampung pernah sakit, ternyata nggak. Oke, kalau dari pas sebelum disuntik ngerasa tegang nggak? Iya, sempat deg-degan, cuma kok udah disuntik. Oke, setelah disuntik tadi ada gejala nggak? Nggak ada. Dari SMA berapa? 19 Bandung. 19 Bandung. Oke, makasih ya. Iya. Namanya Muhammad dan juga Bapak. Siapa? Aska. Aska. Oke, umur berapa tahun? Umurnya 12 tahun. Oke, sekarang SMP berarti? SMP 3 Pasundan. SMP 3 Pasundan. Iya. Oke, kenapa mau divaksin? Ya, di sekolah biar juga sehat gitu. Oke. Biar sehat. Biar sehat ya berarti ya? Iya. Oke, terus tadi pas mau divaksin tegang gak? Enggak, udah terbiasa. Udah terbiasa ya? Gitu. Terus tadi habis divaksin ada kerasa keluhan gak? Enggak, cuma pegel sedikit doang. Oke, pegel sedikit ya? Iya. Oke, menurut kalian bagaimana vaksinasi yang dilakukan IA-ITB pada hari ini? Terus dari antriannya gimana? Sesuai protokol kesehatan. Ya, lagi jaga jarak. Oke. Kalian tegang enggak sih waktu di pas vaksin? Tegang banget. Kenapa tuh bisa tegang? Karena udah lama enggak keluar. Iya, udah lama juga jadi enggak disuntik. Oke. Kalian dari SMA mana? SMA Sabuga. Kelas 12. Kelas berapa nih kalau boleh tahu? Kelas 10. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya. Dadah-dadah dulu. Oke, boleh. Makasih. Oke. Terus setelah disuntik tadi ada gejala enggak? Apa yang dirasain gitu? Oke. Pegel dikit ya. Oke, kalian dari SMA berapa? SMA 19. Oke, dari mana asal? Bandung semuanya. Oke, sip. Makasih ya. Oke, menurut kalian testimoni terhadap acara vaksinasi yang dilakukan oleh IA-ITB seperti apa? Kalian dari sekolah mana? SMA 19. Kelas berapa kalian sekarang? Kelas 12. Oh, kelas 12. Reuni lah ya sekarang ya. Oke, makasih ya. Iya. Rasa habis divaksin ada rasa atau gejala yang dirasa? Enggak ada. Asal dari SMA mana? Asal dari Pondok Pesantren. Dari Pondok Pesantren. Oke.